Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di Saung Crypto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pasti. Yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini. Lagi dan lagi Saung Crypto akan mengupdate salah satu token ya. Token ini benar-benar masih baru dan baru beberapa hari launching ya, tapi projectnya cukup luar biasa menurut pandangan saya ya. Tapi nanti kalian riset kembali apa yang kami sampaikan ya. Jika memang menurut kalian ini bagus dan layak untuk kalian investasikan ya, kalian riset kembali, oke? Karena kami tidak ada ajakan beli ataupun jual token apapun ya, kami hanya memberikan informasi saja. Oke, nama tokennya adalah Fix Meta versi 2.0 ya. Nanti kita akan bahas detailnya seperti apa. Namun sebelum kita bahas detailnya, langkah lebih baiknya Saung Crypto menginformasikan bahwasannya Saung Crypto sedang mengadakan giveaway senilai 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang dan 500 ribu rupiah berupa pulsa handphone untuk 5 orang pemenang. Syaratnya bagaimana bang? Mudah banget ya. Cukup kalian tekan tombol subscribe, like, dan komen di setiap video Saung Crypto. Dan kalian bergabung di Telegram Saung Crypto, maka kalian sudah berhak untuk mengikuti giveaway yang kami berikan. Karena pemenang giveaway akan kami umumkan di channel resmi Telegram Saung Crypto. Oke, kita coba lihat market Bitcoin malam hari ini ya. Bitcoin malam hari ini nampaknya ya, seperti tadi sore saya bilang bahwasannya bila terjadi close nya jam 7 ini ya, tadi di grup Telegram saya share ya, grup Telegram Saung Crypto, hati-hati ini tekanan turun akan sangat kuat terjadi gitu ya. Dan ini terbukti ya, terbukti, bukan berarti saya ini benar analisa tetap ya, ini kebetulan mungkin ya. Ini terbukti di reject kembali dari MA berwarna biru ini. Yang artinya apa? Tekanan turun masih sangat kuat. Tetap hati-hati, kita pantau terus pergerakan si Bitcoin. Karena ini adalah salah satu patokan kita untuk bisa menganalisa altcoin arahnya kemana. Oke, kita langsung menuju ya, kita langsung menuju ke websitenya terlebih dahulu ya. Website dari si FaxMeta ya, FaxMeta ya. Ya, ya, page meta ataupun wajah meta versi 2.0 ya. Proyek web versi 3.0 ya. Jadi dia sudah memasuki web versi 3.0 ya. Oke. Proyek page meta 2.0 adalah proyek web versi 3.0 ya. Dibangun di Binance Smart Chain, ini adalah proyek yang mencakup banyak aplikasi terdesentralis ya. Berbeda yang kami sebut dengan Vibe atau Face Meta Devs ya. Bekerja dengan fokus komunitas dan bertindak bersama dengan komunitas, dan pada saat yang sama bertujuan untuk mendistribusikan keuntungannya kembali ke komunitas bersama dengan Vibe. Wow, mantap ya. Jadi dia bertujuan untuk harap dari komunitas untuk komunitas, seperti itu sih ya garis besarnya. Lanjut, ini adalah tim-tim orang-orang hebat yang ada di dalam page meta. Ini adalah ikan namanya pengembang ya. Ini bahasa Indonesia ikan pengembang ya. Coba kalau kita bahasa Inggris kayak nggak bagus amat nama orang ikan ya kan. Coba kita lihat ya, pengembangnya adalah Fish ya, developernya adalah Malcolm ya, adalah CEO foundernya Smil and Seal ya, CEO founder, dan Dexter ada community leader ya, MetaQuen ada community member ya, Altair Dev Mashup adalah web design ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Dan ini yang penting ya menurut saya, peta jalannya. Jadi sekalian kalau belum setiap koin ataupun token yang baru, kalian harus tahu dulu peta jalannya seperti apa dan arahnya kemana ya. Ini yang paling penting ya, harus kalian tahu. Di fase pertama, nah, pembuatan situs website ya sudah berjalan ya,
sudah ada, dan pembuatan token di BSC juga sudah, pembuatan swap ya, daftar ekonomi KYC, dan peluncuran yang adil pengembang masyarakat, kampanye pemasaran mulai, peluncuran aplikasi staking ya, dia akan ada stakingnya juga ya, mantap ini ya. Di fase kedua daftar CMC dan daftar CoinGecko. Wow, langsung daftar CMC dan CoinGecko sekaligus, dan daftar di exchange pertama ya, kita tidak tahu di exchange-nya apa ya. Nah, terus kampanye pemasaran fase kedua dengan pengaruh paling terkenal di Twitter dan YouTuber ya. Di kemitraan, di fase ketiga di kemitraan dengan perusahaan web versi 3 beredar di seluruh dunia. Daftar pertukaran tingkat 1. Wow, dia langsung akan daftar ke KuCoin dan di GetIO. Mantap kali ya. Peluncuran DEP Marketplace NFT berbasis VR dan peluncuran DEP Forum Crypto. Mantap nih ya. Dan di fase keempat pembuatan ganda DEP ya. Distribusi token ya. 20% tim dan pengembang untuk tujuan mengembangkan seperti daftar cek dan biaya pengembangan ya, sangat jujur ya dia ya. 10% pemasaran, jumlah token ini akan digunakan untuk tujuan pemasaran. 30% DEPS, jumlah token ini akan digunakan untuk aplikasi DEPS seperti staking dan lain-lain. 40% likuiditas, jumlah token ini akan ditambahkan. 5% pemasaran, 5% dari setiap pembelian akan dialokasikan ke dompet pemasaran. Pada tahap saat ini akan diinvestasikan dalam meningkatkan kesadaran token di antara berbagai saluran dan pertumbuhan komunitas. 2% pengembang. 2% digunakan untuk membayar pengembang, disewa untuk menjalankan bagian belakang proyek, dan untuk memberikan penghargaan kepada tim kami yang berdedikasi atas pengelolaan saluran komunitas, DEPS, dan kompetisi. Likuiditas 3%. 3% dari setiap transaksi akan ditambahkan ke likuiditas token, mengurangi volatilitas harga dan meningkatkan stabilitas untuk transaksi di masa depan. Wow, mantap. Nah, bagaimana cara untuk membeli si patch Meta ini ya? Unduh, jadi kalian bisa membelinya di MetaMask dan Trust Wallet ya. Jadi ini adalah alamat dari kontrak si Meta Patch ini ya, tinggal kalian copy paste ya, tinggal kalian copy paste seperti ini ya, salin, dan kalian langsung menuju ke Trust Wallet ya. Ini akan saya contohkan seperti apa ya, ini akan saya contohkan ya. Oke, nah di sini kan, sini tinggal di sini ya, kalian tekan saja alamat kontraknya di sini ya, maka dia akan timbul ya. Di sini kalian import ya, ya ini klik import, oke. Nah di sini ya, di sini kalian tinggal mau beli mau Fireboost mau FireBNB silahkan ya. Di sini sudah tertera ya, patch Meta sudah terdaftar di PancakeSwap ya, seperti itu ya. Lanjut ya, kita akan lihat di sini media sosialnya, Twitternya, terutama Twitternya, kita coba lihat. Twitternya memang baru 3.946 pengikut ya, yang artinya apa ya, masih sedikit. Ini memang masih token sangat baru sekali ya. Dan di sini juga dia menginformasikan ya, sedang ada event juga seperti ini ya. Coba kita terjemahkan terlebih. Kontes pembelian besar, batas waktu 24 jam ya, mulai dari pukul 21 UTC hari ini 12.07.2022. Anda harus membeli dan memenahan hingga 13.07. Hadiah akan dihadiahkan 1 BNB, juara 2 0,5 dan juara 3 0,2 BNB ya. Ini kemarin ya, tanggal 12 sampai sekarang tanggal 13. Sekarang dia baru launching kemarin tanggal 12 Juli ya. Dan ini juga, ini adalah bukti bahwasannya dia sudah listing di PancakeSwap. Dan ini adalah patch metanya versi 2.01, dan ini adalah patch Meta 2.01 juga ya kan. Dan ini adalah patch Meta swap ya, coba kita klik ya. Oh, jadi dia swapnya sudah ada juga ya, mantap kali nih ya. Jadi swapnya sudah ada juga ya. Oh, jadi langsung ke arah ini langsung diarahkan ke PancakeSwap ya, sepertinya seperti itu ya. Gitu.
Ya, seperti itu ya, dan dia juga sudah di KYC ya. Coba kita lihat telegramnya, telegramnya sudah 4.889, hampir 5.000 pemegang. Artinya apa? Ya, artinya ya sudah banyak juga pengikutnya di telegram ya. Dan sini juga kalau kita lihat yang ngebuy juga lumayan ya, banyak sekali, sampai ada yang 1 BNB ya, 0,45, banyak lah. Kalian bisa bergabung di sini ya, di telegramnya, untuk bisa mengetahui informasi yang lebih lanjut. Dan dia pun akan ada mengadakan AMA seperti ini ya, tinggal beberapa jam lagi akan mengadakan AMA ya, untuk di grup telegramnya ya. Oke, tapi tetap Dior ya, tetap Dior, riset kembali apa yang kami sampaikan, karena pengendali keuangan di tangan kalian ya, seperti itu ya. dan juga kalau kita lihat di chatnya kita coba lihat chatnya dulu di Fucoin. Dan chatnya ini sedang mengalami kenaikan ya, sedang mengalami kenaikan ini baru 2 hari benar ya, 2 hari listing ini. Sekarang kisaran nolnya masih berapa nih ya, 1 2 3 4 ya 5 6 7 8 9, masih sangat murah sekali ya. Jadi kalian beli cuma 10 dolar pun ini untuk jangka panjang ini sangat is okay lah, harganya masih sangat murah sekali ya. Tetap Dior ya, tidak ada ajakan untuk kalian beli ataupun kalian menginvestasikan. Kalian riset kembali dulu aja ya. Dan market cap-nya sudah 188.884 US dollar, masih sangat sedikit sekali ya, karena memang baru 2 hari launching ya, termasuk banyak juga sih ya. Kita coba lihat holdernya. Nah, holdernya baru berapa ini ya? 927 ya, artinya masih sangat sedikit sekali ya, masih sangat sedikit sekali. Dan total supply-nya adalah 1 2 3 4 ya. 1 kuadratliun ya, 1 kuadratliun ya. Jadi sangat sedikit sekali. Dan juga dia ada pembakaran otomatis dari sistem, apa sih namanya, dari sistem cara kita buy dan belinya itu ada otomatis pembakaran. Dan juga ada otomatis kita untuk passive income dari token Fetch Meta ini ya, setiap kali kita pembelian. Oke, saya rasa untuk pembahasan tentang Fetch Meta cukup sampai di sini ya. Kalian bisa bergabung saja di telegramnya untuk mengetahui berita-berita terupdate tentang si Fetch Meta ini. Karena apa? Karena kalau kalian masuk ke grup ini, kalian paling tidak mengetahui informasi terbaru tentang si Fetch Meta ini. Oke, okay. Ya, tetap disclaimer on and Dior ya. Gunakan uang bebas, jangan uang beras, agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Dukung terus Saung Crypto untuk lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita terbaru tentang dunia cryptocurrency dengan cara subscribe, like dan komen dan share dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Saung Crypto. Salam cuan, salam profit konsisten, dan salam Saung Crypto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.